Langsung aja ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita kedatangan saudara calon saudara muslim yang akan bersyahadat di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita bertepatan selesai menghadiri kajian rutin Mumtazah bersama-sama, dan ini tadi kami kedatangan Mbak Kris mamanya yang sebelumnya alhamdulillah sudah bersyahadat, dan ini untuk keperluan administrasi kita akan melakukan untuk kemudahan putri-putri beliau untuk kebutuhan ini ya, sekolah ya Mbak ya. Nah, baik. Langsung saja kita mulai prosesi syahadat di kesempatan hari ini dengan Dek aja ya, Dek Citra sama Dek Hana. Baik, kita mulai dari Dek Citra dulu, tapi kita awali dulu dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Citra dulu baca ini surat pernyataan memeluk agama Islam sampai sini. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Maria Citra Nengtias Winanti. Tempat tanggal lahir Semarang 17 Oktober 2013. Alamat. Pekerjaan pelajar. Agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri, mulai pada hari ini Ahad tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 24 September 2023 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kita tunda dulu Mbak Anna, sekarang baca dari surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hana Bika Liliana Duyanto. Tempat tanggal lahir Semarang 20 Mei 2011. Alamat. Pekerjaan pelajar, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 24 September 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kita pandu ya bersama-sama. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ini silakan dibaca lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalani perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 24 September 2023 Masehi. Silakan kasih KKI.
Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta. Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 24 September 2023 Masehi. Ya, sekarang Putra tanda tangan dulu. Sini deh. Di sini. Ini kena materai. Tanda tangan di sini kan ada namanya Putra tuh di atas namanya. Kita bawain dulu. Ya, kena ini materainya. Kurangnya apa? Ya. Pokoknya gimana caranya dikit. Ya. Oke, satu lagi yang maju dong, kenain lagi, kerunjal ya, ya, oke, terus bahana, barakallah ya, selamat ya. Malah ini terlalu ini ya, tegang ya. Tante juga tegang ya. Barakallah. Semoga istiqomah, dimudahkan dalam menjalankan agama ini. Wis tanda tangan pejabat tenan iki. Ya Mbak. Angger wonge ora angel tegangene. Ya, baik, sebentar ya. Terus alhamdulillah ini iya, mohon diterima dulu, nanti boleh tukeran. Iya, semoga bisa bermanfaat. Saya dikit. Baik, ya alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Polaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan bersama prosesi syahadat yang dilakukan oleh putri-putri dari Mbak Kris ya, ada Dek Hana dan juga Dek Citra. Tentu kita doakan bersama semoga beliau istiqomah dalam menjalankan keislaman, bertemu dengan teman-teman yang solihah khususnya, sehingga selama beragama kemudian berteman, selama bermuamalah itu kemudian Allah mudahkan dan terus naik kelas ya, naik tangga dalam memahami agama ini dengan semakin baik. Nah, karena anak-anak tadi diminta testimoni nggak mau, saya pengen tahu dari bundanya ini bagaimana Mbak Kris pasca bersyahadat di kesempatan hari ini dari anak-anak, dan tentunya tentu banyak harapan ya yang diinginkan dari orang tua. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Novi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal Islam lebih lagi. Semoga kami tidak sekedar hanya menjalankan syariat Islam secara apa yang tertulis, tapi bagaimana kami benar-benar bisa mempertanggungjawabkan keislaman kami nanti di akhirat, dan insya Allah bisa sampai istiqomah di
dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Kami sangat berterima kasih, semoga Mualaf Center Yogyakarta tetap menjadi instansi yang bisa membantu rekan-rekan di luar sana yang ingin mengenal Islam lebih dalam lagi, dan semoga semua ilmu yang diberikan kepada kami menjadi amal jariah seluruh rekan-rekan dari Mualaf Center Yogyakarta. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi, bersamai dan mendampingi rekan-rekan semua di Mualaf Center Yogyakarta. Mungkin itu saja Mbak yang dari kami. Semua ini bisa terjadi juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak kurangan kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.